Oke, brother, sekarang kita mau bahas nih, bahas salah satu produk yang ada di Sagalaya Motorshop, yaitu lampu tambahan. Lampu tambahan ini mereknya dari Duromoto. Kita sebut lampu tambahan, lampu sorot atau lampu touring ya, dari Duromoto. Nah, kita coba unboxing apa aja sih yang ada di dalam dus Duromoto. Ya, kita buka, ada gantungan kunci, ada kartu garansinya yang kita tahu garansinya 6 bulan ya. Ada kartu panduan instalasi. Ada baut dan kunci L di sana. Ada baut, kunci L, dan bracket lampu bawaan dari lampu Duromotonya. Ini lampu Duromoto M3-nya dan cukup besar ya. Jadi kebanyakan sih dipasang di crash bar ya biasanya. M3 ini ukuran wattnya adalah 25 watt per lampu. Ada dua lampu, jadi kalau misalnya dipasang ini totalnya adalah 50 watt. Selain lampunya ada drivernya. Drivernya ada dua ya, jadi setiap lampu ini dapat satu driver. Nah, ini satu lagi lampunya. Ada dua lampu, jadi total 50 watt. Oke, jadi di dalamnya ini di M3 ada dua lampu, dua driver, dua baut set lampu dan bracket, dengan satu gantungan kunci Duromoto, satu kartu garansi 6 bulan ya, dan satu kartu panduan instalasi. Seperti ini ya baut setnya. Ini kartu garansi dan kartu instalasi. Oke, sekarang kita ke speknya ya. Speknya adalah lifespan-nya 30.000 jam. Lumens-nya di 5.000 lm. Wattnya di 25 watt per lampu. Dan range jaraknya bisa sampai 200 meter. Oke, sekarang kita coba pasang ya. Kita coba pasang di motor yang sangat unik dan jarang sekali di dunia bahkan. Ini adalah Honda CT125. Untuk Duromoto M3 ini ukurannya memang lumayan besar ya. Jadi seharusnya memang di luar dipasangnya. Jadi maksud di luar itu pakai crash bar ataupun pakai bracket lagi. Gak bisa tuh nyempil-nyempil kayak M1 ataupun X1. Nah, kebetulan udah ada nih, udah ada bracket lampunya buat CT125. Nah, jadi tinggal pasang aja nih di luar nih, di samping lampu utamanya. Kalau brother semua bertanya, berapa lama sih biasanya instalasi di sepeda motor?
tidak bisa ditentukan, brother, karena setiap motor atau setiap kendaraan mempunyai karakter masing-masing yang berbeda-beda. Walaupun misalnya satu jenis motor, tetapi biasanya berbeda-beda karakternya. Rata-rata, lama pengerjaan instalasi bisa 1-2 jam, bahkan bisa sampai 3-4-5 jam. Walaupun jarang sekali bisa sampai 5 jam ya pemasangan, rata-rata di 1-2 jam lah. Honda CT125 ini selain pasang Duramoto M3, pasang juga relay set dari Duramoto untuk membantu kestabilan kelistrikan dari motor dan tentunya kestabilan listrik dari Duramotonya sendiri. Oke, sudah selesai instalasi dari Duramoto M3 di CT125 dan terlihat bagaimana cahayanya dan yakin bisa membantu jalan-jalan brother semua, terutama pada saat malam hari dan pada saat di tempat yang kabut tebal ya. Oke, berakhir sudah video kali ini dan membahas Duramoto M3 juga sekalian pasang nih di Honda CT125. Yang mau pasang mangga di area Bandung dan Cimahi, datang aja langsung ke Segalaya Motoshop. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalam.